Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua. Di video kali ini saya mau share update minor ya buat Mojb 5 UHT ini. Jadi yang di jadi enggak sekedar perbaiki, tapi ya nambah satu varian, salah satunya ini ya. ACC ya paling cuman winglet sama gantungan busway. Terus di dalam itu ada strobo mata juga. Strobo matanya kok kecil, soalnya waktu saya cek di blender ternyata mesh dashboardnya nempel sama ujung bawah kaca depan, jadi strobo matanya nggak bisa selebar mod-mod saing ya. Tapi ya sudah, seenggaknya ada strobo mata. Untuk tampilan seluruhan nggak berubah banyak ya sama dibanding versi pertama. Mungkin ada yang nanya, Mas, kapan Avante H9 nya open sale? Harus sabar ya, soalnya sekarang ini mungkin agak berkurang waktu saya untuk konten di YouTube, karena ya apa, sebagai mahasiswa kan waktu tunggangnya kadang enggak mesti. Jadi kalau misal saya jarang konten di YouTube, mungkin masih wajar ya. Kan untuk ke depan ini ya kurang tahu sih, saya usahakan saya sempetin buat upload deh ya. Itu aja. Jadi setelah download nanti ada dua varian di dalamnya, varian yang standar sama yang ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita coba buat jalan. Oke, seperti ini tampilannya setelah kita masuk game. Ini saya ambil rute dari Banda Aceh ke Medan, kalau tidak salah ya. Untuk performa sudah ada sedikit, dan anim fake shadow saya hilangin ya, ini bisa bikin ikut gerak sama busnya. Jadi kalau misalnya miring atau apapun itu shadownya saya usahakan gak ikut miring ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk suspensi juga saya bikin agak lebih empuk, jadi lebih ya ditingkatin lah dari versi pertamanya. Jadi dan animasi di atas cuma dua ya, untuk menurunkan suspensi sama mendekat kaca supir. Jadi ya update minor, nggak banyak yang dirubah. Oke, ini perlampuannya nggak berubah ya, kecuali dari strobo mata itu tekstur dan lain-lain. Oh ya, kan versi pertama itu kalau misal kita bawa jalan, ini kan dalaman interior dalam kan juga ikut kotor. Ini sudah saya fix juga ya. Jadi update-nya dikit, tapi seenggaknya ada beberapa aspek yang sudah saya benahin. Ya, mungkin itu aja karena ini cuman share doang. Buat teman-teman yang mau download linknya ada di deskripsi. Untuk template juga sudah saya update ya, itu ada yang salah di template spion, sekarang sudah saya juga. Jadi buat yang mau pakai tinggal download, tapi yang buat yang sudah terbiasa dengan versi pertama ya sudah kembali ke selera nikmat motor masing-masing. Nah ini hujan, anim wiper juga terus ya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nikmati.